Karena mungkin banyak sekali yang penasaran menggunakan roller 9 gram dan precipity-nya 1500. Nah ini semoga video ini bermanfaat guys, kalian bisa jadi tontonan dan tuntunan. Sekarang waktunya gua tes roller BLT 9 gram rata dan precipity-nya 1500 rpm dari TDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi di channel gua. Jadi pada video kali ini, setelah kemarin kan pasang roller 9 gram BRT rata ya, gadis selang-seling, dan precipity-nya 1500 RVM TDR guys. Jadi antara si roller dan precipity-nya beda merek guys. Jadi sekarang gua akan coba tes akselerasi dan top speednya di jalanan yang datar dan panjang. Kita hidupin dulu motornya. Kita sambil ngomong bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di video sebelumnya juga gua udah coba tes akselerasinya, namun top speednya belum dapat karena belum ngonten motovlog guys. Baru di videoin biasa, dan itu pun di jalanan yang datar tapi tidak panjang si jalannya guys, jadi tidak kelihatan top speednya berapa. Dan ini juga gua first impression anjay, pandangan pertama, gas pertama nih menggunakan roller 9 gram BRT dan precipity-nya 1500 merek dari TDR. Dan sekarang gua akan tes akselerasi dan top speednya guys, kira-kira nyampe berapa nih top speednya. Karena kan di video sebelumnya juga gua pakai roller 8 gram dan precipity 1500 rpm. Buat yang belum nonton boleh ubek-ubek saja guys channel saya, buat yang baru-baru mampir di channel YouTube saya ya. Oke, kita coba langsung gas. Wih, mantap guys. Wow. Gua setelah kemarin upload video tentang pasang rollernya BRT 9 gram dan precipity TDR 1500 RPM, belum sama sekali gua ngegas benar-benar sampai full speed. Nah sekarang gua waktunya ya, sambil kita ngonten motovlog guys. Dan ini macet juga nih lumayan, karena di depan polisi tidur, lampu merah. Karena mungkin banyak sekali yang penasaran menggunakan roller 9 gram dan precipity-nya 1500. Nah ini semoga video ini bermanfaat guys, kalian bisa jadi tontonan dan tuntunan. Kalau misalkan suka setelah gua tes akselerasi dan top speed-nya, silahkan pakai, bisa dicoba ya. Roller 9 gram dan precipity-nya 1500 RPM. Dan nanti gua akan simpan link pembeliannya ya di di deskripsi aja. Biar kalian gampang kalau mau beli guys. Jadi gua simpan link pembeliannya di deskripsi ya. Wah ini Supra banyak gede banget guys yang belakang. Ban tapak lebar. Di depan lampu merah. Nah gue akan coba di Pasopati. Kita sambil tipis-tipis dulu gasnya sebelum digas begitu dalam. Kita belok ke kiri. Nah ada mobil di depan, biasanya suka ada mobil, kaget. Nah, tidak ada ya, kita gas pelan dulu lah, sambil manasin ban, manasin mesin, manasin hati, pikiran, jiwa, raga. Anjay. Nah, belum gua gas penuhnya, guys. Kita coba gas dari sini. Gas sedikit dulu lah ya, tipis-tipis. Walah. Anjay. Buset. Eh.
gua gak akan banyak bacot nanti pas di tes akselerasi dan top speednya di jalanan yang datar dan panjang guys, jadi tinggal silahkan nikmati saja sajian ini. Karena kan gua udah lama guys, udah bertahun-tahun pakai roller 8 gram dan aduh bagong, dan versi PT-nya 1500 rpm, udah tes di berbagai medan, di tanjakan, di jalan datar dan lain-lain. Jadi kalau kalian baru mengunjungi channel ini dan menonton channel ini, silahkan ubak-ubak saja yang pakai roller 8 gram dan persipiti 1500 rpm. Sekarang waktunya gua tes roller BLT 9 gram rata dan persipitinya 1500 rpm dari TDR. Kita kesini, tumben rada macet di sininya. Mudah-mudahan gak macet di depan sana. Wah, enak nih, panas cuacanya. Kita gas tengah dulu guys. Aduh. Jir, sama aja guys, ganti roller 9 gram malah kenceng yang malah tenaga dapat yang 8 gram menurut gua guys. Kalau 9 gram barusan limit di 90 juga enggak guys. Kita coba lagi ya. Tuh guys, gak nyampe 90 guys. Gak tahu, mungkin kalau persipitinya gua pakai yang ori. Kita nanti coba pakai yang ori ya. Seenggaknya ini membuang rasa penasaran gua dan mungkin kalian yang ingin pakai roller 9 gram dan persipitinya 1500 rpm, ini bisa menjadi bahan referensi. Kita coba dari 0 km guys. Wow.